Lebih 7,000 barangan elektrik dan telekomunikasi tanpa perakuan kelulusan COA dan permit import bernilai RM4.6 juta dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM di sebuah gudang di Petaling Jaya, Selangor pada 26 Ogos lalu. Barangan tersebut dibawa masuk dengan menggunakan modus operandi pengisytiharan palsu iaitu alat tulis. Pengiktirafan tidak dibenar di borang kastam import dari segi nama pengimport dan butiran dagangan dibuat bagi mengelirukan pegawai untuk tujuan pelepasan dagangan. JKDM mengesyaki modus operandi yang digunakan adalah membuat pengiktirafan borang kastam import tidak benar dari segi nama pengimport dan butiran dagangan bagi mengelirukan pegawai bagi tujuan pelepasan dagangan. Kes ini sedang disiasat di bawah Akta Kastam 1967 iaitu memiliki barang-barang larangan di bawah Seksyen 135 Subseksyen 1D Akta Kastam 1967. Duty import barangan yang dirampas itu adalah sebanyak RM550,000. Tiada tangkapan dibuat ketika serbuan, namun JKDM telah mengenal pasti individu yang terlibat menyeludup ke semua peralatan berkenaan.